Assalamualaikum dan apa khabar semua? It's time for another weekly update untuk GTA Online Rockstar Newswire Weekly Update. Dadam, 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 dadam. Jadi sekiranya anda masih baru di channel ini, pastikan anda subscribe kepada channel ini kerana kita akan membekalkan update-update sebegini setiap minggu. Dan juga dalam masa beberapa bulan lagi, Rockstar akan mengeluarkan update terbaru, berkemungkinan ada heist baru pada hujung tahun ini. Sekiranya anda tidak mahu terlepas info tersebut, pastikan anda subscribe kepada channel ini dan juga pastikan anda tekan butang loceng untuk mendapatkan maklumat terbaru secepat mungkin. Jadi anda bersama dengan saya Azwan Jupri ataupun boleh panggil AJ. So, jom kita teruskan dengan update kita pada minggu ini. Kita mulakan dengan podium vehicle kita pada minggu ini. Ini adalah kereta terbaru yang dikeluarkan untuk sama DLC update yang baru-baru ini. Jadi kita boleh nampak trend yang digunakan oleh Rockstar, yang mana sejak beberapa minggu ini Rockstar membekalkan kita dengan kenderaan-kenderaan terbaru yang mereka keluarkan sebagai podium vehicle. Jadi berkemungkinan pada minggu-minggu akan datang kita akan menyaksikan terus kereta-kereta terbaru berada di podium vehicle. Jadi kita teruskan dengan double RP dan juga double money pada minggu ini adalah untuk semua survival series. Semua survival series akan menerima double RP dan double money pada minggu ini. Unfortunately, pada minggu ini tidak ada triple money dan juga triple update. Jadi berita baik untuk semua grinder di luar sana, especially anda yang suka buat mission MC. Pada minggu ini, Bunker menawarkan double money kepada anda. Jadi, untuk semua sell swap mission Bunker pada minggu ini akan menawarkan double money. Jadi, pastikan anda jangan lepaskan peluang ini untuk melakukan sales mission untuk Bunker anda, kerana minggu ini anda boleh mendapatkan double money secara mudah. 2 million sekiranya anda menjual stock level yang penuh. Jadi, selari dengan double money untuk Bunker, pada minggu ini Bunker menerima discount untuk semua Bunker di dalam game ini, termasuk lah dengan renovation yang ditawarkan di dalam Bunker. Jadi sekiranya anda belum membeli Bunker ataupun sudah membeli Bunker tetapi belum membeli apa-apa renovation, minggu ini pastikan anda lakukan salah satu daripadanya ataupun kedua-dua sekali. Kita teruskan dengan diskaun untuk kenderaan pada minggu ini, menawarkan diskaun di Legendary Motorsport. Sekali lagi mengecewakan, tak tahu kenapa Rockstar masih lagi menawarkan diskaun untuk semua kenderaan sports klasik. Ada rumours yang menyatakan berkemungkinan Rockstar akan membuang kenderaan-kenderaan ini daripada inventory game. Mungkin itu sebabnya mereka menawarkan diskaun untuk beberapa minggu berturut-turut untuk semua kereta ini, tetapi itu sangat-sangat unlikely kerana Rockstar belum pernah lagi buang apa-apa konten daripada game mereka. Tetapi minggu ini Rockstar juga menawarkan diskaun untuk Infernus. Jadi this is an improvement from last week, yang mana pada minggu lepas kita menyaksikan tidak ada diskaun untuk kenderaan lain selain daripada sports klasik. Tetapi pada minggu ini kita ada melihat Infernus juga terlibat dalam senarai diskaun kenderaan pada minggu ini. Kalau korang tak pasti, ini sebenarnya adalah kenderaan yang selalu kita nampak NPC pakai di kawasan Los Santos. Beralih kepada Wastock, iaitu segmen kegemaran saya. Pada minggu ini Wastock menyaksikan diskaun untuk Mobile Operation Center. Jadi sekiranya anda belum membeli MOC, minggu ini adalah minggu yang terbaik untuk anda beli MOC. Diskaun ini juga melibatkan apa-apa modification yang anda ingin lakukan ke atas MOC anda. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk modify emosi anda. Seterusnya, kenderaan yang diskaun di Wastock adalah Stromberg. Okey, kereta ni memang kita wajib beli. Jadi ini adalah salah sebuah kereta yang saya sudah lama tunggu untuk diskaun. Kelebihan Stromberg adalah kereta ni boleh dive underwater. The reason why I'm buying this sebab kita dah ada idea macam mana nak buat troll gunakan Stromberg ni. Jadi pastikan anda subscribe untuk menyaksikan apa yang kita boleh buat dengan Stromberg dalam video akan datang. Pastikan anda subscribe kerana video ini akan datang dalam minggu ini. Selain daripada Stromberg, kita juga dapat menyaksikan diskaun untuk Rocket Baltic, yang mana ini adalah salah sebuah kereta yang menggunakan mekanisme sama seperti kereta Batman dan juga Scramjet. Cara asasnya, ianya adalah sebuah kereta yang normal tetapi memiliki roket di belakang sebagai booster. That's it. Jadi diskaun yang terakhir untuk minggu ini adalah dalam kategori Elitas Travel, iaitu Titan. Sedikit maklumat untuk anda berkenaan dengan Titan. Titan adalah
adalah salah sebuah kapal terbang kargo yang anda boleh muatkan kereta di bahagian belakang kapal terbang ini. Jadi sekiranya anda berminat untuk memiliki kapal terbang sebegini, anda boleh beli Titan pada minggu ini pada harga 1.2 juta sahaja. Jadi itu saja update kita untuk minggu ini berkenaan dengan Rockstar Newswire Weekly Update. Pastikan anda like dan juga subscribe pada video ini. I hope you guys have a wonderful weekend and thank you guys again for watching, and I will be seeing you guys again in the next video. Bye bye.